Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Kingsmart BMW i8 warna ungu metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Kingsmart BMW i8. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan diecast metal scale models untuk 3 tahun ke atas. Selanjutnya untuk bagian belakang di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan di sini. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini. Selanjutnya untuk bagian bawah di sini tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 3,5 cm dan lebar bagian spionnya 6 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo BMW, sedangkan bagian plat nomor di sini ada tulisan BMW i8. Lampu depan menggunakan mika, grillnya terbuat dari bahan besi, bumper bawah juga dari bahan besi. Baik, selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mika, sedangkan kaca spionnya terbuat dari bahan besi. Bagian atap yang warna hitam ini menggunakan mika atau plastik ya guys ya. Baik, kita lanjut ke bagian samping. Ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Untuk pintu kanan dan kiri bisa diangkat ke atas ya. Pintunya bisa diangkat ke atas, sedangkan setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang, untuk lampu remnya menggunakan mika. Di bagian tengah di sini ada logo BMW, di sini ada tulisan e-drive sepertinya ya, kurang jelas, tapi yang pasti ada tulisan drive di sebelah kanan di sini. Sini tulisan i8. Bagian plat nomor di sini ada BMW i8. Baik, selanjutnya kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada tulisan BMW i8 KT5379 skala 1:36. License by BMW Kingsmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil BMW i8 ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.